Oke. Halo teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Nah ini kita kemarin banyak yang minta itu punyanya Dimas dimodif bang, biar iya. Sama kayak punyanya Kak Adit. Satrio kembar. Satrio kembar lagi judulnya. Iya. Punyanya kakak diambil Dim. Ayah tak ngambil ini dulu. Cutter. Iya ya. Aduh, kakak tuh kebiasaan ya kalau punya kayak mobil remote kayak gini tuh RC gini tuh nggak pernah dibersihin apa di apa di apain gitu loh, nggak dirawat ini sampai debu-debunya masih ada semua. Ini Dim, kalau mau bersihin ini ada kayu. Iya. Ini tuh sampai kayak gini semua. Oke, ayah buka ini dulu Dim ya. Oke. Yang kecil dulu ya. Iya ya. Ini partnya punyanya Dimas semua teman-teman. Jadi nanti boisnya semboys ini kah atau enggak? Oke nanti. Ada ininya. Ada, malah lebih keren ini kalau oh, itunya. Iya. Itunya ayah pesen pribadi, pesen apa? Sendiri. Ini beda. Pasta. Beda toko Dim. Oh. Packingnya keren. Apa ya? Packingnya keren. Bentar. Ini toh. Iya. Wih. Oh iya ini. Lah ini. Wih. Ini namanya. Sama punya kakak masih keren punya aku ya. Nah, ini namanya spoiler teman-teman. Lah ini Dim. Ini ayah terinspirasi dari ini. Besok kapan-kapan teraganya dibuat kayak gini gimana? Oh iya juga ya. Gini kan. Ini gini jadi. Sebentar, ini pemasangannya seperti ini. Wis. Gimana? Keren toh? Iya juga ya ini ya. Tuh, keren kan? Iya. Keren. Keren loh ini loh. Nah, kalau punya Kak Adit kan tapi ini. Tapi satu tok ya? Ya itu cuma itu. Yang ini cuma ini. Ini dalamnya udah zong. Kok malah tak selempang. Ini dalamnya udah zong. Ya udah. Ini alatnya kok kayak yang di anu itu ya, yang di YouTube bisa langsung kayak nyetak sendiri itu lah. Ya betul, ini pakai 3D print teman-teman. Ya, kan? 3D print. Jadi bukan pakai pipa PVC itu enggak. Jadi ini pakainya 3D print. 3D pin. Soalnya ini ngetor ya. Pinnya print 3D lah. Sekarang buka yang ini, Dim. Ini body kit, Dim. Body kit. Kayak punya kakak ini toh. Ya, kayak coba, misalnya pengaman pinggir. Nah ini saya bentar Dim. Ini kira-kira jadinya seganteng apa ya? Kira-kira nggak sama kepunyanya Kak Adit ganteng mana Dim? Ganteng punya aku lah ya pasti. Iya nggak tahu juga ini. Tinggal ini dulu aja apa? Soalnya body kitnya tak pesenin beda. Loh beda tuh ya? Ya beda, masa sama. Oh ya nak, ya pesen juga ya? Iya kalau sama. Soalnya nanti udah. Oh kayak gini tuh. Nggak ada bedanya punyanya. Nggak ada surprise-nya ya. Punyanya Dimas yang mana, punyanya Kak Adit yang mana. Ini filamet juga, ini juga 3D printer teman-teman. Wiss. Itu depan. Iya. Oh ini. Oh ini Dim, peralatannya Dim, bersih semua. Nanti tak pasangin aja, contoh-contoh. Oh ini kayak yang di pinggir gitu. Bentar, ini modelnya punyamu tuh lebih anu kayaknya Dim. Nanti Wiss. Lebih garang. Wah teman-teman garang sekali teman-teman ini. Ya ini udah buat sini. Kurang tahu. Ya, ya makanya ini tak taruh tak buatin dulu sama ayah. Tanya siapa? Oh ini bautnya banyak banget. Ya juga ya. Intinya tuh gini tapi gambarannya tuh gini. Nah ini tuh nanti gini. Oh iya. Oh lah kok ini ada ini tapi ya? Ya kan pas. Ya gini. Kan. Bentar aja nyopot ini dulu. Nah, ini Dim, jadinya seperti ini, teman-teman. Unit masaknya. Oh iya. Tapi ini udah jadi ya? Ini menurut teman-teman gimana ini ya, Dim ya? Iya. Punyanya Dimas dimodif seperti ini, menurut ayah tambah gue berat ini. Lihat aku nih. Juga ya, kayak ekstrim gitu ya? Hebat. Ya betul, ini tuh mengusung modifikasi ekstrim teman-teman. Ini sama punyanya Kak Adit nih. Iya, aku tak nyoba ya. Iya.
buat teman-teman. Tapi kalau ini ekstrim beneran teman-teman. Tapi sih bagus sih, tapi kurang satu ya teman-teman, kurang warnanya itu. Itu kurang warnanya ya teman-teman. Jadi ini tuh masih warna putih, masih polosan. Wah, ini kita langsung coba aja. Gaspol. Huya! Nah, yang lurus banget tuh ini. Yang area sini. Sana lagi. Dimas. Apa? Katanya ayah punyamu dimodif ya? Iya itu. Beneran ternyata. Iya kan? Nah, tadi itu aku tanya ayah, ya Dimas kemana gitu lah. Terus ayah tuh bilang, ya tadi itu apa itu Dimas mobilnya habis ayah modifikasi terus itu lagi ngetes drift gitu. Oh yaudah yuk kak, kita tes drift atau kita balapan. Oh iya ayo balapan yuk. Ayo guys. Oke kita akan mengadu balapan antar dua mobil yang jadi modifikasi. Ih Jim, bentar. Punyamu kok kelihatan kayak lebih lebar gitu ya? Iya. Ininya. Kan ini mode ekstrim. Oh iya iya iya, punyamu kan ini kak, pisin gini ya. Kakak sampai kayak tengkorak semua ini. Ekstrim. Uhuhis. Tengkorak. Oh, punyamu keren gitu. Tapi ini, ya gak apa-apa lah. Ini yang depan ini ekstrim juga. Wis. Oh no. Oh, kan teman-teman. Iri sama bempernya. Yaudah ya, penting kita balapan. Weh, bentar. Keren banget ini spoilernya. Oh iya. Kamu mau bikin spoiler? Iya, punyamu enggak ada kayak gininya. Wah, iya sayangnya. Yaudah besok aku mau apa itu coba minta Kak Ayah buat ganti spoiler. Oke, yuk, ready? Kak, kita balapannya jangan lurus doang, Kak. Kan kamu terus? Lihat botol itu toh. Botol, lah, iya. Nanti terus kita puter balik. Lah, ke sini lah kalau. Oh, ya, jadi kita do skill puter balik gitu. Iya. Yeah. Kalian siapa sampai terakut? Sini, kita menang. Oke. Okay. Itu satu, dua, tiga. Yes. Siapa? Yeah. Aku jatuh, Kak. Saya pemenangnya. Berarti skill putar balikmu belum tuh, Jim. Gimana, mau rematch? Ayo. Nah. Kak. Apa, Jim? Kita jangan, kalau kita arahnya sini ya sini semua, nanti kita tabrakan kayak tadi. Berarti dari kiri ke kanan, jangan kayak tadi malah. Loh ya enggak salah aku aja puternya ya di jalanku, kamu malah ngerasa punya kok. Kan gini. Ya kan puternya kan pakai yang jalur ini, jadi kan masih jalurku. Berarti kita startnya dari daerah sini, Kak. Oke, siap. Oke. Nah. Itu kok. Ya enggak apa-apa. Nah, kasih jarak. Yuk. 1, 2, 3. Hei. Curang itu, Dim. Mas. Itu tidak fair itu. Ya, menang aku. Pulang udah. Wong ya belum tiga udah jalan. Itu dengerin dulu. Kalau 1, 2, 3 itu baru jalan. Bentar lah. 1, 2, 3. Hei, katanya nggak boleh gitu. Hei. Wah kalau main tuh yang bener sitik tuh, Jim. Kok sitik? Yaudah ayo kak, kita sitik kak. Main kok curang gitu ya nggak bisa. Yaudah aku sini, yuk. 1, 2, 3. Hit, kan betulnya sini. Iya, kelas, iya. Saya menang lagi. Gila dah, wah. Iya tuh kak. Wah. Oh, ini tuh copot nih loh. Enggak kakak, itu harus dilem lagi. Wong aslinya ini udah kepasang. Itu harus di
lem lagi. Tapi kok kayak bongkar pasang ini? Bukan. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kan bisa cilem. Gak punya cuma terlalu ekstrim teman-teman. Kok ekstrim aku ya diam aja kok. Aku lagi. Maaf ya diam. Ya udah kok pulang ngomong be ayah. Itu bisa kok dilem kok. Tenang, tenang. Padahal baru jadi yang nabrak kakak yang salahin aku. Ini yang batal. Tapi itu bisa dilem, Dim. Ini kan tinggal gini kan dilem selesai. Lemnya siapa? Ya kan ada banyak lem di rumah. Itu kita itu jangan nempel. Kita itu jangan memikirkan siapa yang salah gitu, tapi kita memikirkan solusi. Oke, teman-teman ini malah patah nanti biar di biar dianuin ayah itu ya, di. Iya, yang penting yang rusak cuma ayah sedikit. Iya. Dan ini intinya ya, teman-teman, ini intinya kayak gini ya. Modifannya. Ya, modifan Dimnya jadinya tuh kayak gini, ekstrim katanya. Kan modifan kan ini beli ini. Iya, maksudnya pas di modifnya ini, oh, iya, kata Dimas yang apa itu ekstrim ya. Iya. Kayak ekstrim teman-teman. Apa namanya itu? Kayak ya yes, kayak gitulah. Oh iya ya, kayak gitu, kayak gitu. Ya, terima kasih ya teman-teman. Ya, udah teman-teman, intinya terima kasih ya yang udah menonton video ini, dan dadah. Dadah. Ini Jim bawa sendiri. Oke. Okay.